cantik siapa itu lagi? Kan? Aduh, itu siapa? Enggak. Oh, Igul. mirip ini ya, mirip Rianti. Siapa sih? Hengkang dan pindahnya Adlin Rambe sebagai asisten Rizky Billar dan lebih memilih bekerja di PS Glow yang merupakan notabene pemiliknya adalah sahabat Rizky Billar. Tentu banyak yang beranggapan bahwa Adlin adalah kacang yang lupa kulitnya, lupa pada Rizky Billar yang telah membawanya ke Jakarta dan lebih memilih bekerja pada PS Glow. Tentu hal tersebut mendapatkan cercaan dan juga pertanyaan dari berbagai netter yang kurang simpatik atas sikap Adlin yang tiba-tiba setahunan bekerja sama Bella langsung pindah. Itu kerja di mana sekarang, guys? Duit lebih penting daripada teman yang tulus. Intinya yang penting duit, guys. Bye dia, kata seorang netter yang penasaran dengan kerja Adlin Rambe dan tanggapannya, guys. Tentu para sahabat budiman, para fan Leslar bertanya bagaimana seandainya Adlin Rambe tiba-tiba mau kembali pada Leslar, sehingga banyak tanggapan dari para Leslar lover. Tentunya perjuangan di Jakarta harus dipenuhi dengan talenta yang cukup. Sika, ngapain ambil diri? Siapa sih? Wah. Ntar putus, ntar putus. Ini yang kalem yang ini nih, ya nggak kabit nih. Kita tem yang ini ya. Ya Allah, jodoh aku. Pilih aku. Aku nggak tahu ya. Ya Allah, selawatin dulu deh. Terlihat Adlin Rambe yang merupakan mantan asisten Billar itu lagi mengikuti rapat pertemuan dengan PS Glow yang merupakan usaha milik Putra Siregar. Sedangkan sebelumnya kita tahu Rizky Billar sudah mengenalkan sang asisten barunya yang semoga kita doakan akan setia bekerja selamanya untuk dia, sebagaimana kita tahu idolanya Billar, yakni Raffi asistennya, bekerja hingga akhirnya bersama-sama dan tak mau lepas dari sang bos. Kita harapkan begitu pula nantinya dengan asisten baru Rizky Billar yang akhirnya juga akan betah bersama Billar tentunya. Bukan hanya menjadi batu loncatan ketika sudah menemukan peluang lain dan banyaknya endorse, akhirnya pindah ke lain hati. Tentu hal tersebut membuat para fan Leslar menganggap Adlin sebagai seorang yang merupakan kacang lupa sama kulitnya, katanya, guys. Namun hal tersebut tentunya tidak dengan Rizky Billar. Cepat tarik modal. Hati-hati kamu, sayang ya. Seneng deh rumah saya dikunjungin artis. Bagaimana mengenai hal tersebut? Kalian tentu harus menyimak berbagai komentar sahabat Leslar lover ya, Leslar lover yang juga mengomentari munculnya Adlin mengikuti rapat yang diunggah oleh para pekerja PS Glow yang meluncurkan produknya. Yang sudah menunjukkan produknya dan tentu hal itu perlu kalian simak. Ntar kalian komentar bagaimana menurut kalian dan bagaimana seandainya Adlin Rambe pada akhirnya juga akan kembali ke Billar. Kasih komentar, like tentunya, dan bagaimana menurut kalian. Ini simak dia berbagai komentar Leslar lover yang mendahului kalian, guys.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.